Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita lagi viral banget nih tentang Ibu Norma, bukan Ibu Norma ya, tapi Norma yang dikhianati oleh suami dan selingkuh dengan mamanya sendiri. Nah, ini status-status lucu dan status-status Norma Risma dari yang tadi awal, yaitu gambar meme. Nah, ini status Norma Risma yang sebenarnya ini akun abal-abal teman-teman, tapi ini statusnya memang namanya Norma Risma di Facebook ya. Nah, ini Norma Risma. Nah, ini satu lagi, ada jangan menjadi pelangi untuk seseorang yang buta warna katanya. Ini foto Norma Risma dengan suami teman-teman semua, lagi viral banget ya. Nah, ini akun Norma Risma yang bikin status di Facebook seperti itu. Sampai 7.000 sekian penayangan. Nah, ini ada lagi. Terkadang Tuhan harus mematahkan hatimu demi menyelamatkan dari orang yang salah, meskipun sangat sulit. Teman-teman semua, seperti itulah status-statusnya. Nah, ini ada satu lagi nih, teman-teman. Nah, dulu, nah ini dulu kamu susah senang bersamaku. Kukira kamu pria lugu dan tidak pernah memperlakukan diriku seperti ini. Semua terlihat jelas setelah menikah denganmu. Keburukan, kebohongan yang selalu ditutupi tidak kurang waktu 5 tahun kita bersama. Nah, ini komen-komen netizen nih. Ya Allah, di mana naluri seorang ibunya atau cantik anaknya gitu, seperti itu teman-teman semua. Dan ada lagi yang menantu kayak nakal, yang ibu mertua kayak gatel gitu. Banyak komen-komen yang ya begitulah teman-teman, mengomentari gampang lah mengomentari. Nah, ini di berita di Tribun ini yang normal, yang kronologi menceritakan di Densu ya, di curhat Deni Sumargo kalau Norma Risma ketika bercerita bagaimana kronologis seperti itu teman-teman semua. Nah, ada lagi ini Norma Rismala. Nah, ini akun asli beliau nih, namanya Norma Rismala teman-teman ya. Maaf, aku adalah kunci bagimu, kunci untuk buka pintu-pintu kebohongan yang berikutnya. Kejahatanku adalah mempercayaimu. Seperti itu teman-teman, ini ditulis 19 Desember. Nah, ini nomor WhatsApp-nya Norma Rismala ini teman-teman. We order mie ayam, bisa ke situ katanya dia kan. Kalau kita nonton di Curhat Densu, Deni Sumargo tuh, dia jualan mie ayam teman-teman semua. Nah, ini ada satu lagi tuh. Aku hanya dipoto aja, aslinya aktif banget pun bunda katanya. Nah, ini bener akun beliau ini, Norma Rismala, akun aslinya. Dan seperti itulah, ini kemesraan-kemesraan beliau bersama mantan suaminya ketika itu tahu. Nah, ini seperti itu teman-teman. Nah, ini lagi viral banget tentang beliau Norma Rismala yang ada di Curhat Densu, Deni Sumargo podcast dan lainnya di TikTok terutama ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.